sekarang kita soal performa ya teman-teman. Jadi 0 sampai 100 km/jam sudah kami tes. BMW 530 ini bisa selesai dalam 6,9 detik. 6,9. Itu kenceng dan lebih kenceng karena E300 itu butuh 7,2 detik. Artinya 0,3 detik lebih lambat dibanding 530 ini. Ketika kami pikir di yang lebih kenceng ini mengkompensasi efisiensi bahan bakarnya, ternyata enggak, teman-teman. Di E300 di rute dalam kota dengan kecepatan 22 km per jam average-nya itu 9,9 km per liter. 9,9. Kalau 530, Riz? 10,1. 10,1. Beda dikit. Tapi lebih irit 530. Ya. Dan enggak hanya di dalam kota rupanya. Di rute tol dengan kecepatan konstan 90 km per jam, ini lebih irit nih. Iya. Berapa, Riz? 16,9 km per liter. 16,9 km kalau per liter. Kalau di E300? Sementara kalau di E300, itu 15,3 km per liter. Lumayan. 15 itu sebenarnya udah lumayan buat lumayan. Mobil yang mewah, kencang, mahal gitu ya. Tapi memang kalau dibanding sama 530, 530 masih lebih hemat bahan bakar. Betul. Nah, tapi highlightnya adalah karena kebetulan nih dua mobil ini nih, Riz, 530 yang M Performance dan E300 itu juga menggunakan trim AMG Line. Itu punya nafas sporty. Betul. Jadi benar bahwa ownernya itu potensial untuk duduk di belakang, teman-teman, sebagai penumpang. Tapi ketika ownernya misalnya weekend driving gitu ya, pengen duduk di bangku pengemudi, dia mesti ngedapetin rasa fun-nya itu. Bener. Dan ketika berbicara soal fun to drive, kayaknya ini lebih oke. Benar. Jadi yang di highlight soal handlingnya dulu deh. Handlingnya E300 itu hitungannya udah tajam, teman-teman. Yeah. Asli udah tajam. Dia untuk nikung manuver di atas 100 km per jam bisa tenang gitu, bisa stabil itu ya. Stabil. Tapi ketika dibandingin sama 530 RS-nya, ini sih tajam juga. Ini tajam asli, teman-teman. Jadi ini lebih oke dibanding E300 yang udah oke. Benar. Kayak misalnya untuk manuver zigzag atau manuver belok kenceng di atas 100 km per jam atau di atas 120 km per jam, entah kenapa di 530 ini kayaknya kayak lebih menenangkan gitu deh, nurut aja ya, nurut banget, nurut gitu banget. Dan gak ada limbung-limbung yang berlebihan sehingga pengemudi lebih tenang. Terus soal transmisi, jadi mesinnya kan mirip ya sebenarnya, 2000cc turbo, terus tenaganya dan torsi juga mirip-mirip gitu ya. Artinya secara output sebenarnya mereka setara nih, setara. Tapi di BMW ini transmisinya, Riz. Iya, benar. Sigap banget, teman-teman. Kalau gue rasain sih sigap banget. Kalau ini kan transmisinya 8 percepatan kan. Yeah. Dan itu sigap banget sih. Kalau di Mercy 9, Nanjitronic. Nanjitronic ya. Jadi rasio giginya itu lebih banyak punya Mercy. Lebih rapat. Lebih rapat dan dia juga bisa lebih fleksibel kalau pengen cruising gitu, bisa lebih kecil rasionya. Betul. Cuma shiftingnya, perpindahan giginya itu lebih cepat ini nih, lebih cepat. Jadi seamless banget dalam arti ketika berpindah gigi gitu ya, pas naik, pas berakselerasi, ini lebih halus lah. Benar. Gitu. Ditambah lagi, Bowi. Yes. Muffler-nya udah. Dicoba dong. Itu dong. Faktor X tuh. Jadi gini teman-teman, ini muffler-nya diganti dan termasuk dalam yang M Performance paket itu. Iya. Nah, kalau masuk ke mode, jadi ini yang Eco Pro dulu nih, ini lebih tenang nih, saya injek gasnya. Ini mungkin udah setengah nih. Santai. Oke, sekarang saya balik ke kecepatan yang sebelumnya di 60 km per jam. Saya ganti ke mode sport. Nah. Tuh, dia lebih cepat shift down-nya untuk berakselerasi. Dan ketika udah high rev, suaranya tuh. Pas pindah gigi tadi high rev, enak banget. High grab-nya lebih melengking, pas pindah gigi ada blub-nya gitu. Ya, itu lebih kedengeran. Jadi memang suara adalah faktor berikutnya yang ngebuat fun to drive 530 lebih oke. Bener, jadi adrenalin lebih terpacu gitu kan. Yes. Jadi teman-teman, secara keseluruhan poin performa dan fun to drive itu 530 lebih baik. Bang Rais, yeah. Kenyamanan gimana?
sekarang parameter kenyamanan nih, Bu. Ini salah satu parameter yang bisa dibilang cukup penting di kelas medium luxury sedan, ya kan? Karena si ownernya tuh rata-rata duduknya di sini nih. Yoi. Di belakang. Yoi. Ya. Di kiri belakang tepatnya. Benar. Soalnya supirnya di kanan depan. Iya, jadi dia bisa mendapatkan legroom yang lumayan lapang. Nah, kalau gua udah coba di antara kedua mobil ini, memang bantingan suspensi si E300 lebih empuk sih ya. Lebih lembut pertama itu. Yoi. Kedua, si 530i itu, Boy, kan peleknya lebih besar, 20G. Yeah. Dan bannya tipis profilnya. Betul. Itu yang bikin keras. Jadi sebenarnya suspensinya 530 itu udah empuk ya, udah empuk. Nyaman karena kan. Dia basisnya kan luxury kan. Luxury, tapi kebetulan kalau dibanding sama karakter suspensinya 300, ini lebih. Jadi lebih empuk, sedikit lebih empuk. Ditambah lagi peleknya ya, peleknya dia pakai profil ban lebih tipis. Kalau peleknya teman-teman itu ketika berhadapan dengan speed bump ya, atau jalan yang keriting nggak rata gitu, itu pelek tipis tuh kerasa banget tuh deg-deg-deg-deg gitu di dalam kabin. Oh iya gitu, ini juga gue udah pasang tirai nih. Yoi. Nih ya bikin buat nambah privasi lah. Si 530 juga ada ya, samping ya. Ada. Kalau yang belakang ada nggak? Sama ada, elektris juga, ini juga elektris kan. Oh iya, ini bisa di siapa saya turunin? Oh, iya, tolong. Naikin aja, naikin. Oh iya, siap. Oh siap. Jangan. Okay. Oh ternyata mesti turun dulu, oke okay, sekarang naik. Nah ini Riz, kalau misalnya lu masih kurang lega nih soal bangku depan mau dimajuin, pengemudi ini tinggal switch sini yang tadi gua bilang waktu fitur. Ini soalnya yang lagi gak ada ajudan nih. Nah oi, ajudan pribadi dong. Jadi legroomnya udah enak banget. Dan si pengemudi, si supir gak perlu yang repot banget untuk menjangkau tombol elektris di sebelah kiri. Kalau di 530, cuma ada di kiri tombolnya. Yoi. Jadi harus menjangkau jauh. Sehingga soal kenyamanan siapa yang lebih baik? Kalau gue sih lebih milih di E300 sih. Dan kita tiba pada kesimpulannya teman-teman. Jadi kalau kita sudah hitung poinnya dari masing-masing mobil ini sebetulnya udah punya keunggulan. Kalau si 530i dia unggul dalam beberapa parameter. Pertama dari soal akomodasi. Tadi headroom-nya dia sedikit lebih besar dan juga soal kargonya, Bu. Yeah. Dia karena nggak tersita ruang sama ban serep, jadi lebih lapang. Dan gitu juga soal performa. Performanya dia secara akselerasi lebih kencang dan juga lebih irit. Bahan bakar juga lebih hemat. Jadi ya walaupun di kelas ini nggak mikirin bensin gitu ya, tapi secara poin memang dia sedikit lebih unggul. Dan juga soal fun to drive. Itu sebenarnya udah gitu duga ya, jadi lebih asik dipakai. Lebih asik dikendarai. Jadi misalnya transmisinya teman-teman, dia sigap banget ya. Jadi bikin kita tuh seneng nyetirnya. Ditambah lagi mufflernya nih udah pakai M Performance, suaranya tuh lebih gahar. Lebih gahar. Bikin adrenalin terpacu gitu. Nah, kalau soal fun to drive itu teman-teman, jadi sebenarnya di E300 itu enggak ada masalah. Artinya udah seasik itu, handling-nya pun juga udah setajam itu. Cuma kalau dibanding BMW, BMW itu kayak lebih nurut gitu sama pengemudi, kayak lebih responsif. Kalau setir dibelokin, nikungnya juga sangat meyakinkan, terus bantingan suspensinya pun juga support untuk bermanuver. Jadi gua sih lebih seneng berada di dalam BMW kalau nyetir ya. Nah, cuma ketika kami hitung totalnya, Mercedes-Benz E300 malah punya konduite yang lebih baik. Dia unggul di parameter yang lebih banyak. Pertama dari soal fitur dulu, fiturnya lebih banyak kayak panoramik, sunroofnya gitu lebih besar jelas. Terus layarnya juga lebih enak dilihat visualnya. Bar gede gitu ya. Dan soal parkir otomatis ya, ini lebih canggih nih. Bener. Yang punya si E300. Benar. Lalu soal kepraktisan, kepraktisannya sangat tipis perbedaannya ya. Tapi karena dia ada akses ke belakang juga lebih mudah, terus kotak konsol tengah juga lebih besar, jadi kepraktisannya lebih baik. Lalu juga soal kenyamanan, jadi memang si E300 ini memang Mercedes-Benz banget ya Risa. Nyaman, duduk nyaman. Di belakang tuh ayunannya lembut gitu ya. Apalagi kedua mobil ini juga mobil yang mesti memberikan passenger oriented. Duduk di belakang itu lebih nyaman di Mercedes-Benz. Ya. Itu penting tuh. Benar. Last but not least adalah harga yang mempengaruhi value for money. Si E300 AMG Line ini dihargai 1,379 miliar off the road. Off the road. Kalau BMW sebetulnya lebih murah, Boy. Yeah. 1,303 miliar off the road. Yeah, cuman dia harus ada tambahan 308,9 juta buat nambah itu tadi.
paket M performance-nya. Iya, yeah, artinya secara keseluruhan di BMW 530i M performance ini lebih mahal. Lebih mahal, jadi sekitar 1,6-an lah ya. Dan itu pula yang ngebuat poin secara keseluruhan Mercedes-Benz E300 sedikit lebih unggul dibanding 530i M performance ini. Yeah. Oke, okay? Demikian dari kami, jangan lupa like, subscribe dan komen, lalu aktifkan tombol notifikasi untuk mendapat info mengenai video-video Gerry Toto berikutnya. Dan tambahan lagi teman-teman, kalau bisa tontonnya dari awal sampai akhir ya, biar dapat semua infonya. Betul. Terima kasih.